warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Yang terhormat Almarhum Bapak Dr. Haji Amjad Al-Hafidz PSC MPD dari Semarang, yang saya hormati para sepuh ini sepuh yang ada di Semarang, Depes dan sekitarnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin berhadapan kaum muslimin muslimat jamaah pengajian yang insyaallah dimuliakan Allah, serta anak-anak dan adik-adikku yang merupakan tiara-tiara penerus generasi, penerus bangsa sebagai generasi muda yang sangat kita cintai, sayangi, dan kita bersama-sama bisa bersilaturahmi, bermuajaah di masjid Baitur Rasyidin ini dalam rangka kolaborasi, yaitu mengikuti pengajian dan sekaligus mujahadah al-asmaul husna yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Amjad Al-Hafidz PSC MPD dari Semarang. Untuk itu marilah kita siapkan hati kita untuk memulai acara ini dengan kita bersama-sama membuka acara dengan bacaan umur kita. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan diawali bacaan Al-Fatihah tadi, apa yang kita laksanakan terutama pada malam hari ini betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti bisa menjadikan amal yang berguna bagi kita semua dan acara bisa berjalan dengan tertib lancar dari awal sampai akhir. Allahumma amin. Kita lanjutkan dengan acara yang kedua, yang adalah sambutan dari Ketua Takmir Masjid Baitur Rasyidin kepada yang terhormat Bapak Kus Priyanto SIP di persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Shalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagian ketiga ini tidak kalah pentingnya adalah suatu momen semangat bahwa peringatan tahun baru menika kita sudah punya sendiri tahun baru Islam. Tetapi pada kenyataannya banyak di antara kaum muslim ini sendiri tidak biasa dengan tahun baru itu. Ini adalah suatu upaya pengkayaan, istilah Bapak-Bapak Jena, pengkayaan rohani, juga termasuk menanamkan nilai-nilai positif terhadap generasi masih muda, utami pun anak-anak kita di bantuan pun sedoyo kemawon arupi menapa ingkang dipunbantu akan kemawon terlaksananya upacara peringatan ini. Dan terima kasih juga segenap panitia dan sampun bersusah payah bersama-sama untuk mewujudkan peringatan tahun baru.
dan tadi semua sudah disampaikan oleh sesepuh-sesepuh, dimohon Bapak Yai berkenan mendoakan pimpinan negara ini mantap yang tengah sakit, mohon didoakan Bapak beliau, Bapak Soeharto. Juga tentunya dengan saudara-saudara kita muslimin, muslimat yang lain yang mungkin pada malam ini tidak bisa hadir karena sakit dan sebagainya, sekaligus dijamak. Pekatan berpilih pokok sama-sama panggil utama dan pakai Maido Khasana dan Bapak Kiai. Sekali lagi saya mengalami segenap pokok dan sebagainya, dan yang terkait mohon maaf seterus-terusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para bapak-bapak ibu saya Kristiana Samantaro Bismillahirrahmanirrahim Wallahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Lan itu kabare Gusti Allah al-asma'ul husna padha diwasiro kabeh mari Gusti Allah ngangge asma'ul husna surat al-a'raf para bapak pengikut nikah dan pengikut Gusti Allah wonten ing pernikahan. Esmangke lepas bapak pengikut kok dulu nanti al-asmaul husna mereka dipun ngerti kok dulu baca asmangke sih nakon sopo. Engkang dawuh Gusti Allah kok ngerti Gusti Allah dawuh nika endi wonten surat al-a'raf terus volume terus sampai sedikit tinggal ahad injil itu jangan sampai injil dan sampai itu ini itu tak dirasakan kata moga kita berbina dari pun belajar Quran tersekitan kadang-kadang karena pikiran mereka pun tak simak-simak pendapat dengan kita Quran yang dan kalau kita tuntas Quran mungkin malah tidak punya pendapat. Lagu betul ni pun. Lagu baca pendapat malah Quran ini pun nampaknya malah Quran bahkan bukan sama dengan mereka. Tapi mungkin yang terangkat ya jadi ini beserta. Iblan kita perlu apa? Mesti apa? Allah kan nama mereka Quran. Jadi sebenarnya kamu esok berapa masuk ya? Jadi kan dia katakan kan dari persoalan itu semua seorang ini tak pernah tahu sebelumnya. Kalau itu sudah sudah 10 tahun, okey lah. Kedai itu yang ada 200 yang mengetahui sudah 180 yang tahu 320. Mesti dia ni mana tu? Khusus kembali kembali. Kan dia katakan dari persoalan dari sekarang. Khusus yang kami buka ada dulu ya agar kita kejam dengan itu berdekat itu diantar juga kasih pada minggu yang akan dikasih jadi ini tengah ceng ya kok kalau jari ada yang selalu kalau rati sebuah ini kami mau jadi ceng muda jalan orang di ukuran rumah berapa meter ukuran taman berapa meter kok mereka bias karena mau ngukur hari berarti kita harus ngukur hari berarti dan kan jadi jasa atau baru kan yang berkata-kata satu tiga itu nanti ya coba aja pira ya ini kita harus selalu aku kayaknya aku kok ya gak unuh kan di Nabi Jawa nak mau ke asmah ini dulu suatu ini kenapa Jawa kan di Nabi Jawa ini aku dibaca kalau Nabi Jawa dan itu yang dibalik ayat terus dikenal kok untuk nanti sudah dibaca maka jadi berlaku tanya rohani sebuah iya ya maka mereka jauhkan di Rasul gim, nanti kamu gokonya lagi itu sahabat aku baca sidik maka saya katakan sidik itu asal jauh kan di Rasul ya, tanpa tanya itu tuh, kok mantan kan di Rasul jauh inna lillahi bisakan sesungguhnya Allah menulis 99 nama siapa yang memelihara baca dan mari masa surga nonton dia rasa dari itu dia pun pulang dari mana gak usah tanya untuk hati lah kalau yang memberitahu tetangga silakan tanya teman silakan tanya dan hadis kalau ditanya aku memangnya mau ikut mati tanya Rasul monggo cari rasulina aku tu buat kita kau. Jadi kan jangan bida, mana pun tak asma masih susah. Lah sebagai ikut cari
Alif dipunten anggen wonten ing surat Al Imran 133 kali. Masalu ilahu bi rabbin min rabbikum wa jannatin abduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kondo cepet-cepet to sira kabeh mari suwaku mari pangapurane kumilani to lan cepet-cepet to mari suwaku kan jebare suwaku iku padha karo jebare lahir di setiap yang mengeluarkan pada cepat-cepat sila kami mengingat makhluk dan pengiran ini lah cepat-cepat ganti suatu kan juga di suatu kekocok kalau juga ini tapi disediakan yang gunakan foto muntahin kok iman muntahin takwa nek mu'mini iman muntahin takwa kita sudah selesai langit dan bumi berapa paling miskin di surga? Dua surga dengan itu pokoknya paling miskin tambah lagi gitu ya. Kualiti PR mungkin dengan kota diri ini jadi utak-utak ini paling miskin di surga itu adalah orang yang terbanyak dosanya sejagat raya dan masuk surga terakhir dan ketika masuk lalu diberi oleh Allah surga yang terkecil dengan luas 10 kali dunia ya. Jumlahnya sebenarnya sebenarnya dunia itu kok jodoh-jodoh ini kalau para bapak para ibu saya ini jodoh-jodoh itu para bapak para ibu saya itu kepingin terbesar ke pengurus itu kami itu tak diadari jadi suara Tuhan dari Nas Nas itu hadis Nabi menerangkan membaca asma asur surga sekarang dari akal. Apa yang dimaksud asma besar itu? Presan. Asma sekedar Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Asih Maha Sayang. Kalau sudah asih sayang, baru asih sayang saja sudah merubah peraturan. Contoh. Wa
Ya Mu'min, 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 Ya Mu'min,
Yeah.
Bismillahirrahmanirrahim.
Pada saat kalau
Wanita, 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 وَنَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ وَقَدِ حَاجَتِنَا يَا اللَّهُ مُغَيِّرُ y
utama tuh yang terus pilih pulau sampun biasakan insyaallah kalian tahu nama yang siaga namun kita akan mengucapkan yang mereka prinsip adat kalian roti beladat kalian apa atas belajar tentang ini kalau maus kagungan pun diun yai oleh wonten asmaul husna sehingga wonten yang dulu kita komprehensikan pak kalau wonten yang dulu mereka ubi keparan dan yang seru kalau mau menjadi yai mereka akan belajar kita pun paling jaza namun sah terengi pun mereka kita dereng langsung kepanggian dan panggilan itu pun kurang dilainkan mereka ini kenapa yang sambung di bos sudah termasuk kalpen sambung berjajar setinggian jadi pulau matur kenapa mengerti dengan perpaduan acara kami membaca dengan roti berhadap ya, belajar dengan doa khatib kenapa menurut para akan ditambah dengan beberapa sokawan ya matur pun kalau matur Muntakin ikut yang ikan takut wah
Tarman itu derek dawuhipun Gusti Allah. Dawuhipun Gusti Allah nama setunggal itu roh bismi roh di sebut nama Tuhan. Nama Tuhan itu asmaul husna. Dari mas anak terbibit derek status pun takin ngapai ayat nomor setunggal di roh bismi roh di dan itu terus jadi pun terdaftar anggota semar. Alhamdulillah. Nah, kita juga kok ingin terbesar kok alam-alam maka cepat. Nah, mau mampir berapa sih? Berapa? Menangin mampir berapa? Asal menuju asal menuju di kuis langsung berkena sholat mampir terbesar kok asal mampir berapa ya? Lumayan loh. Oke, penampil kepingin pas-pasan ikut ditanggungi lapis tamat maus asmaunya baca sholat wajib dan ini iya karena duduk buat iya karena setahun nah duduk diiringi nasain ibadah diiringi doa ibadah contohnya sholat doa asmaul husna dan itu namanya kotak-kotak itu mumpung. Gracias.
tugas dengan Allah. Karena tidak ada tugas, itu berlaku hak pribadi. Jadi lakum dihukum banyak dengan anak kami diterima telah kami. Natalan bersifat ibadah. Tapi sifatnya beribadah dan bekerja bakti kepada orang tua. Tapi sifatnya ibadah. Tapi yang kita dengan pemimpin itu untuk menghadapi semasa. Semoga. Ada lain. Amen.
Sampai
sasa matur lepat lepatin matur Dan kami dari